Assalamualaikum. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Welcome back to my channel. Hari ini saya akan pandu uji atau short test drive kereta Toyota Yaris. Kereta pinjam tapi baru lagi lah. Jom kita test kejap ya. Remote key dia. Toyota. Okay, dia punya start button sebelah kanan. Macam biasa, tekan. Saya suka tekan 3 kali. Yang kali kedua, dashboard semua hidup, aircon dan lain-lain. Lepas tu tekan pedal brake and kita press lagi sekali. Dashboard dia, panel meter dia cantik lah. Eco mode, outside temperature, ada odometer menunjukkan mileage. Minyak tak banyak tu, E, tapi E enough. 1 bar lagi. Dan tak silap meter yang atas ni menunjukkan range berapa jauh lagi dia boleh pergi dengan 1 bar. Ada juga jam dan indikator pakai seat belt. Di steering maksudnya ni semua untuk jawab telefon. Ada adjustment trip meter. Ni maybe radio station. Steering sedap leather eh. Dia punya instrument dekat dashboard looks very nice. Wah, dia punya leather trim lah, cantik. Dilengkapi dengan airbag. Seat fabric. Seat belakang, not bad. Memang cantik lah, kelas. Turun handbrake, masuk gear. Go. Please connect Bluetooth. I don't want Bluetooth. Let's see here. Home. Nah, this is radio. Is it? Baiklah, kita jalan dulu. Budak-budak ni keluar rumah terjah je. Rasanya solid lah. Suspension sedap. Pickup pembes. We'll go on the technical later. Kita cuba pandu dulu. Pandu kiri, pandu kanan.
signal dia sebelah kanan. Saya suka dia punya meter ni, ada digital dan juga jarum analog menunjukkan kelajuan. Sangat jelas. Okey, cukup setakat ni. Bandu uji ringkas dalam taman. Bye bye. Assalamualaikum. Mari kita tengok budak-budak main basikal dalam taman lah. Mereka ni menunggang tanpa helmet. Harap mereka menunggang dengan hati-hati. Cantik dia punya knob gear ni. Ruang dalam ada tempat letak cup. Sebelah kiri, kanan pun agak luas. Trimming sebelah handle ni, oh, macam dia lembut. Sedap letak tangan bila kita pandu. Juga ada ni toggle ni untuk adjustkan side mirror. And then lock pintu dan juga tingkap . Ruang belakang dia agak besar. Nice. To my channel, hello internet.